Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi di channel yang paling aktual dan dahsyat, Cadas TV News. Akibat intensitas hujan yang lebat, dilaporkan di Kabupaten Lebak, Banten, telah terjadi banjir bandang. 541 rumah terendam banjir. Bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Lebak tersebut terjadi kemarin pada tanggal 6 Desember tahun 2020 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lebak, Febri Rizki Pratama, dikonfirmasi mengatakan lokasi banjir berada di 8 desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak. Banjir terjadi di Desa Katapang yang merendam 153 rumah. Selain itu ada di Desa Cipalabuh di Kecamatan Cijaku 82 rumah. Di Desa Pecangsari Kecamatan Cigemblong 3 rumah. Desa Bolang Kecamatan Malingping 27 rumah. Cirinten 34 rumah. Semoga saudara-saudara kita di Lebak Banten diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.